Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan malam ya di waktu Hong Kong. Semoga sahabatku semuanya diberi kesehatan ya dan dipanjangkan umurnya yang berkepula ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Di video kali ini saya mau share bikin teter USA. Teter telur Amerika. Sintak maksud aku USA kue USA udang sotong ayam. Nah di sini udah tersedia ya bahan-bahannya dan bumbunya semua aku udah siap ya. Ini saya pakai 2 batang daun bawang, saya pakai setengah cabai merah besar, ini ada bawang putih ya, bawang putih 3 siung, bawang merah 1 siung dan jahe secukupnya lah ya. Terserah teman-teman mau pakai boleh, enggak juga boleh. Terus ini ada telur 2. Di sini ada bumbu ya, ini kecap ya. Tadi terdiri dari 2 sendok saus pedas, 1 sendok kecap manis, 1 sendok saus tiram, 1 sendok kecap asin ya. Nah, setelah itu ayo pada masak nang dapur. Nah, kita akan teter dulu telurnya ya. Tambahin rekol ya, sapi ya, sedikit aja. Tambahkan daun bawang. Kirang aja bang, aku lah kelalen nang banyu. Bukan lah ini minyak goreng. Lanjut masak USA. Nah, goreng dulu ini bumbunya ya sampai matang dan kering. Kita masukkan USA nya ya, kita korang-karing sampai matang ya. Setelah itu kita masukin kecapnya ya. Nah, kita orak-arik lagi, tambahkan air sedikit ya biar ada kuah ya. Dan ini saya tambahkan minyak wijen ya secukupnya. Kita aduk lagi, kita masukin cabe dan juga daun bawang ya. Ini sudah matang, terus disiram nak. Inilah dia dadar telur USA. Dadar telur Amerika ya. Alhamdulillah udah jadi, enak sekali ya. Terima kasih yang sudah nyimak ya. Terima kasih yang sudah selalu hadir ya di kolom komentar aku ataupun di channel aku ya. Nah, selamat mencoba ya. Semoga menjadi inspirasi buat sahabatku semuanya. Dadar telur USA. Sekian dulu video aku. Nantikan video aku yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.